Pak Arya, gimana kabarnya, Pak? Pak, gimana kabarnya, Pak? Tadi sudah disampaikan kan, kami eksepsi di hari Kamis. Ya, ya kita ikutin jalannya sidang. Tadi terkait yang berkas itu gimana, Pak? Mas, itu kan ini biasa, normal. Dalam hukum acara biasa begitu. Dua, kita bacakan surat dakwaan. Kebetulan tim jaksa penuntut umumnya dari bidang Pitsus, Kejari Kota Tangerang, dan Kejaksaan Tinggi Kejati Banten. Kejati Banten, hari ini kita bacakan dakwaan. Ada tiga dakwaan, pasal dakwaan. Yang pertama, pasal 102 huruf E, Undang-Undang nomor 17 tahun 2006, Juntuh 55 ayat 1 ke 2, tentang Undang-Undang Kepabeanan. Itu yang pertama ya, dakwaan pertama. Kemudian dakwaan keduanya, pasal 102 huruf H. Kemudian yang ketiga, pasal 103 huruf A. Nah, ancaman hukumannya minimal 1 tahun dan maksimal 10 tahun. Denda minimalnya 50 juta, maksimalnya 5 miliar. Ya, 5 miliar. Itu dua-duanya, Bang? Dua-duanya. Dua-duanya. Dan rencananya sidang ditunda hari Kamis dengan agenda ada eksepsi dari penasihat hukum para terdakwa. Ya. Pertimbangan tidak ditahan seperti apa? Pertimbangan tidak ditahan itu berdasarkan hasil pemeriksaan, ya, ada beberapa pertimbangan dalam hal ini masih dibutuhkan terkait dengan kegiatan yang ada di penerbangan, kegiatan dengan penerbangan. Jadi kebijakan-kebijakan mantan pimpinan Garuda ini masih menjadi bahan pertimbangan untuk kepentingan negara, yaitu terkait dengan penerbangan. Kebetulan dari sejak pra penuntutan itu dari Kejaksaan Tinggi Banten. Nah, dalam hal ini ketika dinaikkan ke penuntutan tahap 2 dan penyidikan tersangka dan barang bukti dan persidangan, Kejaksaan Tinggi Banten tetap mendampingi dan tetap dilibatkan karena sejak awal penelitian berkas perkara jaksa dari Kejaksaan Tinggi sudah mengikuti perkembangannya.